rahimahullah ta'ala wa ada wa naf'a fi ulami fi darini amin. Ada mukhalatatis salat ini, ya, ini adab orang alim tidak bergaul kepada penguasa. Orang alim adabnya, jadi jangan bergaul sama penguasa. Tapi orang sekarang kalau bergaul malah jadi hebat kelihatannya, ya. Sekarang begitu memang. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Nauzubillah. Lihat ulama-ulama yang enggak gaul sama pemerintah, sama ya penguasa, mana angkeran, bahasa ini angker, mana angkeran sama ulama yang bergaul sama penguasa, mana angkeran, mana karismatikan, hah? Yang enggak, rasanya beda kan? Begitu, lebih angker, lebih karismatik. Saya kalau mau aja ikut pemerintah udah lama ditawarin, saya nggak mau. Jadi hakim kalau saya mau aja udah jadi. Saya mau ngajarin bocah-bocah aja, ya, ngajarin begini-begini aja nih. Ngajarin kolam Muhammadin huwa ibnu maliki Ahmadul abil akhir maliki, ya gitu. Ngajarin kalam huna labzin mufidun kastakim, gitu aja dah. Atau bahasa lain, saya jagain gawang aja, jangan ada yang sampai jebol. Ini ulama orang alim adabnya, adam mukhalatatis salatin wal muradu, yang dimaksud bikulli man kana lahu sultanatun wa wilayatun, yang dimaksud dengan setiap orang yang, yaitu dengan setiap orang yang ada baginya kekuasaan dan wilayah, fi mahallin, pada satu tempat, sawaun kana al khalifatu aw ghairahu, sama saja adalah dia itu khalifah atau lainnya, presiden atau lainnya, gubernur atau gubernur, camat, lurah. Kenapa? Li anal mukhalita lahu la yakhlu, karena bahwasanya orang yang bergaul kepadanya tidaklah sunyi, imma, ada kalanya orang yang bergaul sama dia ayaltafita ila tajammuli wa kasrati malihi, dia menoleh kepada keindahannya, ya, berindah-indahnya dan banyak hartanya, ya, ya, keindahannya ini, ya. Dia menoleh kepada keindahannya dan banyak hartanya, dilihat pemerintah banyak, penguasa banyak, keindahannya dan banyak hartanya, ngelihat itu, ngelihat apa, dunianya, fayaz dari nikmatullah alaih, maka dengan sebab itu dia menjadi apa? Menghinakan nikmat Allah kepadanya. Dia hinakan nikmat Allah. Enggak merasa bersyukur sudah diberi oleh Allah. Au yaskutu anil inkari alaihi fayakunu muda'inan lahu. Atau dia diam daripada mengingkarkan atasnya, atas penguasa. Penguasa melakukan kemungkaran, dia diam. Na'udzubillah. Apalagi sampai mendukung. Tadinya haram jadi halal. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Dipakai uang haji buat infrastruktur. Tadinya haram, karena jadi di pemerintah jadinya halal. Na'udzubillah. Langsung dibuat. Kalau pengen pergi haji,
ikhlas dananya buat ini buat itu, na'udzubillah. Cuma na'udzubillah min dzalik, dikondisikan itu. Ya, jadi amannya jangan. Kalau kita pengen jadi ulama, benar-benar ulama. Jadi ulama rasa ulama. Ulama rasa dunia. Wajahnya ulama, luarnya ulama, dalamnya ulama. Duren rasa duren. Duren rasa duren. Jangan baunya duren rasanya, maka isinya berenuk juga. Ya. Duren rasa duren. Fayakunu muda'inan lahu, maka adalah dia menjadi mencari muka kepada pemerintah. Cari muka akhirnya itu. Jadi diam daripada mengingkari. Nauzubillah. Au yatakallafu fi muda fi kalamihi. Atau dia membebani dirinya pada omongannya, jadi dibuat-buat ngomongnya. Kalaman akan satu kalam omongan limardati, bagi keridoannya, ngomong yang cakep-cakep. Wa tahsini hali, dan memperbagus keadaannya. Kalau ngomong cakep, padahal di situ ada tujuan mencari muka supaya supaya diperbagus keadaannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Fayakunu muhtanan sorian, maka adalah itu namanya muhtanan sorian, sorian kedustaan yang jelas. Au yatma'u fi ayyanala min dunyahu, atau dia serakah ya di dalam memperoleh daripada dunianya. Jadi mencari dunia. Cari ya proposal di pemerintah, di penguasa. Kalau enggak dapat marah. Dibilang apa? Pelit. Ulama cari-cari muka kepada pemerintah. Apalagi sampai cari jabatan, sampai mencari uang. Dengan ulama yang enggak mencari-cari itu, kira-kira pemerintah demenan ulama yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Salut dengan ulama yang ini. Yang mana? Yang enggak ikut, enggak ikut. Dia jauhkan dirinya dari yang demikian. Fayakunu akilan lisuti, maka dengan begitu ya, diam daripada kemunkaran. Dia mencari muka, dia buat-buat omongan biar bagus, cari ridho penguasa. Dia buat-buat perbagus keadaannya. Artinya dia berbuat kebohongan yang nyata, dan dia pengen cari dunia, serakah sama dunia. Dunia yang dipunyai oleh pemerintah, oleh penguasa. Fayakunu akhiran lisukti, maka jadi dia itu makan ya bagi yang dilarang. Akhirnya apa? Dia makan sesuatu yang dilarang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau pengen benar-benar jadi ulama, rasa ulama ya, jangan kita dekat-dekat kepada penguasa. Tapi jangan menghina orang. Biarin dia begitu. Kita begini. Makanya kamu di sini nggak pernah lihat orang pemerintah ya. Dari dulu sampai gini. Emang saya nggak ngundang. Tapi kalau datang kita hormati. Kalau datang saya hormatin. Tapi kalau ngundang saya nggak. Kenapa nggak ngundang? Saya takut diri saya cenderung ingin berharap sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.